Ketika publik mencibir dan menghujat Nikita Mirzani, Putri Niki justru memberi sanjungan kepada sang bunda. Dan ada sebuah kisah yang membuat Nikita Mirzani sempat menitikkan air mata. Anak gue yang pertama tuh pernah bilang gini, waktu itu dia kan disuruh bikin kerjaan sama sekolahannya. Dia bikin satu cerpen, cerita pendek gitu kan, terus dia tulis, "Mama, Mimi aku itu adalah Mimi yang sangat hebat. Gak ada Mimi yang hebat selain Mimi aku." Itu gue meneteskan air mata saat gue dipanggil sama guru gitu kan, karena dia ngebacain itu di depan murid. Terus akhirnya gue ketemu sama gurunya ngasih unjuk semua nilainya, gue sempet nangis gitu. Gue gak nyangka dengan gue yang sesibuk ini, gue kan lagi tur nih 50 kota kan. Terus gue jarang banget ketemu sama anak gue, tapi dia bisa rasain gitu loh kalau miminya ini ngelakuin semua ini tuh semua untuk dia gitu. Jadi gue kayak I'm really appreciated gitu, kayak aduh thanks God gitu, ternyata anak kecil aja bisa tahu gitu, masa yang gede enggak gitu. Gue sih kadang-kadang suka, gue mikirnya nggak mau terlalu berat-berat lah.